lagi ke channel saya Ika Rasti. Nah, di video kali ini aku mau review hotel. Hotel di salah satu pusat jantung kotanya di KLCC. Hotel ini lumayan murah ya teman-teman, karena kita kemarin itu saya bookingnya itu bayarnya pakai rupiah 600.000 per malam, dan kita masih dapat breakfast. Nah, seperti apa tempatnya ini aku akan menunjukkan. Nah, ini ya tempatnya lumayan besar ya teman-teman. Terus ini kamar mandinya. Kamar mandinya pun juga lumayan bersih gitu. Seperti ini. Ya, ada andu. Andunya kemarin kita dikasih 3. Terus juga ada air panas seperti ini. Bersih, kamar mandinya lumayan bersih ya. Ini aku udah mau check out, barang-barang aku seperti ini. Nah, tempatnya kayak gini. Ini juga ada meja, terus kursi buat duduk seperti ini ya teman-teman. Terus ini tempatnya itu aku ada di lantai 11 seperti ini. Nah, ketika kita membuka jendela itu, di sebelahnya kita udah bisa melihat pemandangan di luar seperti itu ya. Nih, seperti ini teman-teman. Kemudian ada TV. Nah, terus kemudian ini juga ada kulkas, kulkas kecil. Di ini kalau misalnya kita mau naruh makanan. Terus juga kemudian ini juga ada apa itu, microwave ya. Kita kalau mau memanaskan makanan, kalau mau merebus air juga ada termos. Nih. Juga ada kopi, juga ada minuman. Nih. Kayak di waro-waro di ini berarti titik akeh lah. Nah, seperti ini bednya lumayan besar ya teman-teman ya. Ini pun kemarin saya tidur sama kakak aku berdua itu masih lebar banget. Nah, kalau bawa anak kecil atau satu keluarga itu masih cukup seperti ini. Nyaman lumayan, ini tempatnya juga kita kalau mau ke Twin Tower itu dekat, cuma jalan kaki sekitar 7 menit 10 menitan lah seperti ini teman-teman. Nah, sekarang ini review aku udah selesai dan aku mau turun untuk mengambil makanan untuk breakfast ya. Kita dapat breakfast. Kita sekarang turun ke bawah. Ikutin terus. Teman-teman, dapat breakfastnya seperti ini, seperti prasmanan ya. Ya, gini aku ngambil nasi lemak, ada buah, kemudian juga ada gorengan. Lauknya sih macam-macam, aku makannya sedikit aja nanti karena sebentar lagi aku juga masih mau jalan-jalan. Seperti ini. Ini ada telur. Kemudian ini kalau di Hong Kong itu kayak bileng tausi itu loh. Terus ada timun, sambal teri, ada kacang. Yuk kita cobain makan. Thank you.
buahnya macam-macam, tapi aku cuma ngambil semangka sama melon. Tempatnya pun sangat nyaman, teman-teman. Thank you.